Kabupaten Batubara adalah salah satu kawasan yang memiliki pelabuhan internasional dan letak geografisnya memiliki garis pantai yang cukup panjang. Tidak menutup kemungkinan adanya pendatang asing berkunjung ke Batubara melalui pelabuhan. Puluhan warga sangat antusias mendengarkan arahan dari Dinas Kesehatan Batubara yang memaparkan tentang ganasnya virus corona yang saat ini menyerang dunia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Batubara, Wahid Kusyairi, penularan virus corona melalui kontak langsung dengan manusia. Sejauh ini belum ada korban penderita penyakit corona, namun masyarakat di Batubara harus waspada. Kepala Puskesmas Kedai Sianam, Guntur Wahyu Nugraha mengatakan, sosialisasi tentang virus corona di Puskesmas Kedai Sianam adalah yang pertama kali dilakukan. Karena penduduk di seputaran puskesmas persis berada di pesisir pantai dan sangat dekat dengan pelabuhan, Bupati Batubara khawatir warganya terkena virus tersebut dan menghimbau masyarakat Batubara untuk tetap menjaga kebersihan dan rajin mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga stamina tetap kuat. Kita memang sedang mensosialisasikan dan mensiapsiagakan masyarakat untuk waspada terhadap virus corona ini. Karena memang secara etiologi, asal-usul perjalanan penyakit ini belum diketahui. Wabah utama pertama kali muncul penyakit ini adalah di Wuhan, ya kan, Cina. Nah, oleh karena kita, daerah Batubara ini merupakan daerah yang juga terdekat dengan pelabuhan, dengan berbatasan dengan luar, maka masyarakat kita harus kita waspadakan. Sejauh ini apakah ada ditemukan korban di Batubara? Belum sadar, belum ada. Belum. Tapi kita bagaimanapun harus waspada. Tujuannya edukasi masalah isu virus corona ini, agar ke depan masyarakat Batubara selalu siap dalam keadaan apapun, terutama di bidang kesehatan. Dan berhubung karena kita menjadi kawasan industri dan masyarakat industri, jadi besar kemungkinan apapun akan terjadi di Batubara ini, termasuk virus ataupun yang lain-lain. Sehingga dengan adanya kesiapan dan kegiatan seperti ini, ke depan bisa menjadikan masyarakat Batubara menjadi lebih siap. Tapi kekhawatiran dari Bapak Bupati dan kepedulian dia terhadap masyarakat Batubara menggerakkan seluruh kita lapisan masyarakat untuk memulai mencegah ini agar tidak terjadi. Salah seorang warga, Mardiana, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Batubara yang telah memberikan masker dengan gratis kepada warga, dan semoga warga Batubara tidak terkena wabah virus corona. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah memberikan masker kepada masyarakat Kabupaten Batubara. Semoga masyarakat Kabupaten Batubara terhindar dari virus corona ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.